Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Jawabnya kurang semangat. Hujan aja semangat ikut hadir maulid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang hujan kepada kita, baca doa, Allahumma sqina ghausan mughiza. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami hujan yang penuh dengan manfaat dan keberkahan. Maka kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hujan di sini bukan mempengaruhi rasa semangat kita untuk menggemahkan kebahagiaan kita dengan acara perayaan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus semangat. Kita doain yang jawab salamnya semangat disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain yang jawab salamnya semangat pulang dari sini mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang jawabnya yang di belakang sana yang paling semangat dan yang di depan sini, kita doakan pulang dari sini seluruh urusannya yang paling susah, hutangnya, tagihannya semua dipermudah dan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga mungkin kasihan dari saudara kita yang belum ada jodohnya di sini. Dengan menjawab semangat salam dari ana, mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semangat. Alhamdulillah alladhi ja'ala mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam min al-iman wa ja'ala sunnatahu tariqan lil wusul ila al-jinan wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صاحب التاج شافعة صاحب الشفاعة ليوم الامتحان في الميزان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik sehingga kita bisa hadir ke majlis yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita semua untuk duduk di majlis-majlis seperti ini. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat di taman-taman syurga, maka mampirlah ke taman tersebut. Maka seluruh sahabat pun bingung. Apa itu syurga? Sedangkan madhab tauhid kita, baik beda tariqat ke, baik tariqat nahsabandi ke, baik tariqat syidiliyah ke, baik madhab maliki, syafi'i, hambali, meyakini bahwa definisi daripada syurga adalah mala'inum ra'at, gak mungkin terlihat oleh mata. Gak mungkin surga pernah terlihat dari kasat mata. Ada yang pernah lihat surga? Gak bisa. Wala udhunun sami'at, gak mungkin pernah terdengar suara kenikmatan di surga oleh telinga manusia. Wala yakhtur ala qalbil bashar, dan semua yang kita bayangkan seputar surga itu semua salah. Maka sahabat sebagai penuntut ilmu, mereka bertanya kepada ahli, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan riyadul jannah, taman-taman dari surga, sedangkan surga itu kita enggak tahu?" Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqul dzikir,
taman-taman daripada surga adalah tempat yang mana di tempat tersebut ada orang berkumpul kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari jam 8 zikir gak? Kita dari jam 9 zikir gak tadi? Maka kita sekarang lagi duduk di raudhah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu imam Al-Hijazi, beliau mengatakan bahwasanya man arada anzura majalisal anbiya war rusul, barang siapa yang ingin melihat majelis-majelis perkumpulan para nabi dan para rasul, falyanzur ila majalisil ulama, maka lihatlah tempat-tempat majelis yang sekarang ada orang lagi menyampaikan, kemudian ada mustami'in lagi mendengarkan. Maka secara tidak kita sadari kita sekarang lagi spoiler keadaan nanti kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang namanya surga pun terbagi. Yang namanya surga terbagi. Ada surga paling tinggi namanya surga Firdaus. Ada surga paling bawah namanya surga An-Na'im misalnya. Apakah semua yang hadir sekarang di taman-taman surga sama surganya? Tentu tidak. Karena ada yang dari jam 8 hadir duduk hujan-hujanan ikut fokus menghadirkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berhak mendapatkan surga fir apanya pahalanya? Mendapatkan pahala surga Firdaus. Yang emang duduk dari jam 8 sampai detik ini dia fokus menyaksikan ustadznya menjelaskan, dia fokus menyaksikan Habib Ja'far tadi membaca maulid, dia fokus, maka dia mendapatkan pahala surga Firdaus. Terus siapa yang mendapatkan surga paling bawah? Yang mendapatkan surga paling bawah itu yang di belakang ngobrol, yang sambil ngudut, apalagi hujan-hujan sambil ngerokok dengerin orang tausiah, ya itu dapat surga yang paling bawah udah. Untung-untungan kalau waliyatubillah min dhalik, kepleset jatuh ke neraka. Soalnya di surga mah gak ada korek. Nah hati-hati ini. Ketika dia hadir ke majlis kemudian dia ghaflah, kata Imam Ibn Qayyim menyatakan sangat disayangkan orang yang mendapatkan hidayah dan taufik untuk bisa hadir ke majlis seperti ini, kemudian mereka tidak memiliki sifat wa'i. Apa itu sifat wa'i? Sifat menyimak apa yang disampaikan oleh ustadznya. Jadi tidak semua orang yang hadir ke sini mendapatkan spoiler surga yang sama. Ada juga orang yang dapat surga paling bawah. Na'udzubillah juga ibu-ibu yang di belakang udah mah hadir ke majelis ria, ngerasa lebih mulia dari tetangganya. Tetangga saya gak hadir nih, saya hadir, berarti saya lebih mulia. Ria dia datang ke majelis, udah sampai majelis mukanya khusyuk ke ustaz, akan tetapi lagi memikirkan perceraian artis fulan, memikirkan tetangganya yang selalu digibahin sama temannya, mukanya fokus ke ustaz. Nah ini yang hati-hati, sudah mendapat hidayah, sudah mendapat taufik untuk hadir ke majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disia-siakan dengan dosa dan amal yang syubhat yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun kita sudah mendapatkan hidayah hadir ke majelis seperti ini, itu kata Al-Habib Ali bin Al-Habib Abu Bakar Sakran, enggak mungkin kita rugi sama sekali kalau kita hadir ke majelis seperti ini. Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih. Ma min qaumin, tidaklah berkumpul satu kaum, ijtama'u, kemudian mereka berkumpul, yadhkurunallaha ta'ala, berzikir menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuriduna illa wajhahu ta'ala, mereka tidak menginginkan hak yang lain kecuali hadirnya mereka ke majlis ini untuk membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wanada munadin fis sama, kecuali ada panggilan dari langit. Jadi hadisnya qudsi bapak-bapak ibu-ibu, langsung Allah yang bilang, kumu maghfir lakum, nanti
kita semua yang hadir di majlis arba'in ini, pas kita berdiri kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita gibah kek, mau kita ngudut kek, mau kita ngapain dagang kek di sini, akan tetapi sekarang rubah niat kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri dari sini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad badaltu sayyi'atikum hasanat, dan seluruh keburukan yang barusan kalian lakukan itu seluruhnya aku ganti dengan pahala perbuatan yang mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk spoiler di majlisnya para nabi, bisa duduk bersama mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Kapan lagi? Ana yakin kita habis ini tidur, bangun tidur salat subuh mungkin ada yang kesiangan. Udah mah kesiangan enggak diqadha. Sekalinya diqadha habis asar, waliyullah dzalik. Ya. Terus habis asar kerja lagi, akhirnya asarnya diqadha terus, tiap besoknya qadha salat aja hidupnya. Gimana mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang setiap detik, Nabi yang setiap saat mengingat umatnya, mengingat kita semua yang sekarang duduk bersama-sama. Kapan lagi kalau bukan karena kita duduk di acara-acara seperti ini, kita memejamkan mata kita, membayangkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu bersyukur. Begitu pula duduknya kita di sini itu juga mengamalkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, adibu auladakum ala thalathi khisal, didiklah, adablah anak-anak kalian dengan tiga cara. Cara yang pertama apa? Ala hubbi nabiikum, didik anak-anak kita untuk selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwani ahbabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi wasilah bagi kita untuk bisa memiliki kesempatan masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tulus dan cintanya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa amal kita? Salat jamaah setiap hari di masjid, alhamdulillah. Ria enggak? Ria. Mustahil umat akhir zaman hatinya enggak ria. Dibilang ikhlas nih, usaha ikhlas. Iya, kamu usaha, tapi ada di hati kamu itu kamu ria. Rajin sedekah. Oke. Saya rajin sedekah, Beb. Sekarang ada di kantongnya Rp4.000. Pas salat Jumat. Yang satu rapi duitnya, yang satu lecek. Kira-kira dikasih yang lecek apa yang rapi? Yang lecek. Di situ aja ibadahnya udah riak dan mikir-mikir mau ngasih. Apa amal ibadah yang kita banggakan? Saya solehah sama suami saya. Solehah banget. Suami saya belum lapar aja udah saya masakin. Coba kalau suami lagi bikin enak, bete gak sama suami? Gak ikhlas lagi. Terus apalagi amal yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu kecuali cintanya kita yang jujur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, adibu auladakum, didiklah anak-anak kita semua, minimal kalau susah disuruh ibadah yang penting kenalin dulu nabinya, nabi dia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mampu mengenal Nabi Muhammad, ala hubbi ahli baiti, pakai cara yang kedua, cintain keturunan-keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari habaib, duduk sama habaib, curhat sama mereka, curhat yang susah doang. Misalnya, Bib, saya lagi butuh suara nih supaya saya dipilih. Nanti kalau saya dipilih, insya Allah saya bangunkan rumah dan majlis taklim yang sudah besar. Akhirnya didoain sama Habib, tadi terpilih dia.
menjadi ketua umum misalnya. Pas sudah kepilih Habibnya, oh, selamat Masya Allah, mabruk, nanti mampir ke rumah, kata dia, maaf Bib, saya sibuk. Banyak yang kayak gitu. Jadi hati-hati, kenalin habaib di waktu sulit maupun senang. Di waktu sulit maupun senang. Guru kita bilang, kalau kita mencintai habaib yang sudah betul, yang sudah soleh, itu mudah bagi kita. Tapi cobaan bagi kita ketika kita melihat habaib yang masih kecil, masih nakal, masih amburadul lah pokoknya. Kalau kita bisa tulus cintai mereka, insya Allah kita juga bisa sampai cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya arba'in ini kita dikenalkan dengan Nabi Muhammad, kita dikenalkan dengan keturunannya Nabi Muhammad. Gak mampu juga, di kampung saya gak ada habaib. Adanya ustad-ustad yang ngaku doang, ngajar ikro tapi maunya dipanggil ustad. Itu gimana, Beb? Ya udah, pakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Ala hubbil Quran, cinta kepada kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana-mana baca Quran, sumpek hatinya gak tahu mau ngapain, baca Quran. Tapi kalau kita baca Quran sumpek, baca Quran ngantuk, baca zikir kan ngantuk. Kenapa? Karena kita belum mengenal makna daripada arti cinta kita yang tulus kepada Quran. Maka kalau kita gak punya tiga hal ini, maka hati-hatilah. Mudah-mudahan minimal ada di hati kita ketulusan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini nabi yang sangat mulia, yang bahkan tadi kita dengar kalau kita senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad, itu bisa membawa syafaat bagi kita sendiri. Kita senang kelahiran Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang mendapatkan pahala, tapi justru membantu kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Ad-Dimishqi, beliau menyatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Sayyidatuna Aminah setelah meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mencari Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicari kakeknya. Setelah ketemu Abdul Muttalib, diserahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah melahirkan anak laki-laki. Diceritakan ketika lahir anak bayi ini, dia dalam keadaan sujud. Ketika lahir anak bayi ini, sudah dalam keadaan disunat. Ketika lahir bayi ini, aku melihat cahaya sampai nembus ke Syam, dari Mekah ke Syam, dari jarak yang mana jaraknya dari sini kemungkinan ke Surabaya atau Yogyakarta atau ke Banyuwangi. Kelihatan cahaya Banyuwangi, pelabuhannya kelihatan. Ada di sini yang lahir pelabuhan Banyuwangi kelihatan dari sini? Ada. Beda sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung dikasih tahu juga sama Sayyidatuna Aminah, aku mendapatkan ilham untuk menamakan anak ini Muhammad. Langsung senang Abdul Muttalib, dibawa anaknya tadi, dibawa cucunya tadi, langsung ke Ka'bah, diumumin ke semua orang, ayuhan nas, wahai semua manusia, ketahuilah ini adalah cucungku, ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Udah pulang lagi Abdul Muttalib ke rumah, langsung dibikinin syair sama Abdul Muttalib untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syairnya? Syairnya, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani qad sadatil mahdi 'alal ghilmani wa'iduhu min syarri dzil arkan. Kesenangan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman kakeknya Nabi Muhammad sudah ada maulid ini, ikhwani. Dari zamannya kakeknya Nabi Muhammad, bukan dari zaman Nabi Muhammad ya. Dari zaman kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada maulidnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bilang bid'ah. Nah, ini yang harus hati-hati. Belajarnya kurang jauh. Mereka berarti ketahuilah bahwasanya mereka membenci kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya saja Abdul Muthalib senang. Bahkan Dajjal, ada yang tahu Dajjal? Dajjal ketika ada salah satu sahabat yang waktu itu masih beragama Nasoro, beliau diculik ke satu pulau, tersesat terombang-ambing berbulan-bulan, akhirnya terdampar di suatu pusat atau di suatu pulau. Sahabat tersebut bernama Tamim Ad-Dabbi. Ditanya Tamim Ad-Dabbi, apa yang ditanya sama Dajjal? Nabi akhir zaman udah lahir belum? Udah, kata dia. Golongannya apa? Pengikutnya orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Orang janda atau orang yang sukses? Banyakkan orang janda. Dajjal senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Dajjal senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sengaja tapi senangnya karena bentar lagi dia bakal muncul. Apalagi ini orang yang sudah sampai rela mencari dalil kebencian untuk mencecah, mencela siapapun yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mafhumnya? Maka mafhumnya orang ini lebih kejam daripada Dajjal. Nah, jadi hati-hati orang yang benci dengan kelahiran maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati. Bahkan Al-Imam Abbas ayah daripada Ibn Abbas atau paman dari sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bilang, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku menyairkan bikin syair buat kamu? Buat kelahiran kamu boleh?" "Boleh." "Hatu. Serahkan syair tadi," kata Al-Imam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan syair. Salah satunya wulidta, kamu dilahirkan nuran, menjadi cahaya bagi seluruh zulumat dari kegelapan yang ada. Kamu menjadi cahaya. Sudah dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada maulid itu. Kalau misalnya ada yang bilang maulid itu enggak boleh, maulid itu bid'ah, dalalah dan lain sebagainya, udah ketawain aja, enggak usah didebatin. Diamin aja. Diamin saja. Kalaupun kita kasih dalil susah. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Kita punya tetangga. Tetangga kita naudzubillah min dzalik habis ngempesin, dia selama setahun full setiap hari kerjanya ngempesin ban mobil kita. Setiap hari ngempesin ban mobil kita. Kemudian pada suatu hari kita tiba-tiba dikasih duit 1.000 atau 1.000.000 sama dia, ini buat kamu. Kira-kira kita senang atau justru udah biasa aja gitu? Nah, biasa aja. Kenapa? Karena dia 1 tahun menzalimi kita. Begitupun orang yang membicarakan bahwasanya maulid itu bid'ah, maka ketika kita memberikan solusi bagi dia untuk tidak membid'ahkan maulid, dia gak bakal bisa. Kenapa? Karena hatinya sudah terlalu membenci dengan apa yang kita rayakan. Waliyadubillahi min dalik. Nah, keikhwani ahbabi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi gak usah didebatin. Biarin aja lakum dinukum waliyadin. Ya udah, itu yang diajarin madhab kalian, yang diajarin madhab kami seperti ini, tanpa harus menyalahkan satu sama lain. Itulah manhaj tariqah sadah ba'alawi, habaib-habaib kita yang mana terus silsilahnya nyambung kepada didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah kita kasih tahu, kadang mereka ngeles. Mereka bilang gak usah terlalu fanatik lah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sama manusia seperti kita, jadi gak perlu terlalu fanatik. Nah, ini yang harus kita benahi dan sering ana sampaikan di setiap acara ana, khususnya di bulan maulid, untuk mengasih tahu kita semua bahwasanya Nabi Muhammad secara mutlak tidak pernah sama dengan manusia biasa. Tapi orang ini pinter. Jadi kalau saudara kita yang mengharamkan maulid itu pinter, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sembarangan mendebati mereka. Kalau kita awam gak ada ilmu, akhirnya kita yang ikut-ikut mereka nanti. Hati-hati. Maka kata dia dikasih dalil, kul innama ana basyurum mithlukum, kasih tahu wahai Muhammad, sesungguhnya ana adalah manusia sama seperti kalian.
innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Akan tetapi saya dikasih wahyu supaya menyampaikan bahwasanya Tuhan itu hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian orang-orang itu menyalahkan kita bahwasanya Nabi Muhammad jelas dalilnya kita semua sama dengan Nabi Muhammad. Nah, ini harus diperbaiki dan harus kita ketahui semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita pulang paling sedikit membawa satu manfaat lah. Minimal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan manusia biasa. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu taala an menyarahkan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali, yang mana kitab tersebut bernama Muraqil Maraqil Ubudiyah. Beliau mensyarahkan kitab Imam Ghazali, Imam Nawawi Al-Bantani orang Banten. Akan tetapi saking ulamanya beliau, beliau mengajar di kota Mekah, juga mengajar di kota Madinah. Kebanggaan kita enggak orang Banten. Kebanggaan. Beliau mengarang salah satu kitab mensyarahkan tentang kitab Bidayatul Hidayah. Di awal mukaddimah beliau menyebutkan tentang secara mutlak perbedaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Apa yang pertama? Dia membuat syair sekitar 7 bait. Cuma akan saya sebutkan 2 syair saja. Biar apa? Biar mudah dihafalkan dan biar mudah dibawa nanti ke hati kita, supaya kita tidak beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita. Yang pertama, Nabi Muhammad lam yahtalim qattu tuha mutlaqan abada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali enggak pernah mimpi junub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah sama sekali mimpi junub. Kita mimpi junub enggak? Mimpi. Malah sering junub. Mungkin di sini ada yang setiap hari junub. Baru dia bilang diri saya sama dengan Nabi Muhammad. Baru pertama saja sudah beda. Wa matasa'aba aslan fi madz zamani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak enggak pernah menguap. Kita dari awal majlis sampai sekarang uap enggak? Enggak usah disebutin, sadar diri aja. Anak aja nguap, apalagi antum. Ditambah hujan ini. Akan tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa semangat kita, kesempatan kita untuk meraih syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad gak mimpi junub dan juga menguap? Karena al-ihtilam wa tazaub min a'mali syaitan. Karena ihtilam mimpi junub juga menguap adalah salah satu permainan syaitan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sumun 'anil syayatin. Gak mungkin Nabi Muhammad tergoda oleh syaitan. Jadi beda. Baru satu syair saja sudah membedakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, minhud dawabu wa lam tahrab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lewat ada binatang itu enggak ada yang menghindar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan binatang itu unta curhat dengan Nabi Muhammad. Jangankan unta, makhluk yang enggak bernyawa, pohonan atau meja atau mimbar bekas dipakai digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika ada mimbar yang baru. Kenapa? Karena enggak dipakai, enggak disandarin lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di Masjid Nabawi, bagi yang pernah umrah, di sana itu ada tempat senderan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara raudhah. Atau di tempat raudhah ada tempat senderan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad dibikinkan senderan yang baru. Tiba-tiba semua sahabat mendengar takiyah atau yang disenderin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis karena sudah tidak digunakan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Coba kita yang bapak-bapak lagi masak, tiba-tiba ada ular sawah masuk, loncat apa kabur? Kita yang kabur. Ibu-ibu kalau di dapur lagi masak ada kecoa, suaminya yang kabur. Jadi susah mau disamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak akan pernah bisa. Kemudian yang terakhir, wa ma tasa'aba. Yang terakhir, wa ma waqa'at
Zubabatun fi jismihil hasani, tidak pernah ada lalat yang menyinggapi badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu wangi. Kita bayangkan sifat Nabi Muhammad yang barusan kita dengar, agar kita merasakan bahwasanya di hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita belum sadar, belum ada yang mengingatkan kita, belum ada yang mengasih tahu kita bahwasanya mau sebejat apapun kita, mau senakal apapun kita, kita tetap dicintai dan dicari-cari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal sadar diri aja. Nabi Muhammad wangi. Ummu Aiman, ibu sesusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah di musim panas mengelapi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad tertidur. Keringatnya Nabi Muhammad dielap. Jadi di Mekah itu kalau musim panas derajatnya 39, kadang sampai ke 40, dan panasnya itu panas banget. Dielap sama Ummu Aiman. Kemudian sudah basah lapnya tadi, diperah ke wadah seperti mangkok atau seperti botol, kemudian dikumpulkan di botol-botol kecil, dibagikan ke para sahabat. Asyara mubasyirin bil jannah, dibagikan ke para sahabat. Buat apa keringatnya Nabi Muhammad? Untuk parfum ketika ada acara-acara pernikahan. Untuk parfum keringatnya Nabi Muhammad ketika ada acara-acara pernikahan. Coba bayangin sama keringat kita. Coba yang bilang sama sama Nabi Muhammad, sama sama manusia. Coba keringatnya. Gak usah orang lain dah. Kalau dia suaminya, istrinya habis masak, mau gak dipeluk? Habis masak jengkol lagi, Bim. Mau gak suaminya meluk? Mau, kalaupun mau, paling baru 5 kawin nikah, betul? Baru 5 kawin nikah. Jadi susah mau disamakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan ayat ini pun maksudnya, memang aku sama manusia seperti kalian. Akan tetapi maksud daripada ayat ini adalah bahwasanya jangan kalian sembah aku sebagaimana Nasara fanatik dengan Isa, dan Nabi Isa akhirnya dituhankan. Innama ilahukum ilahu, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang jarang orang tahu, bahwasanya sefanatik apapun kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak pernah bakalan mungkin menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Busiri bilang di dalam burdah, kalau di sini diadakan burdah, hadir, karena burdah sangat penting membersihkan hati kita yang keras, menjadikan kita yang sering hasud dengan tetangga kita menjadi hati yang mawaddah warahmah. Hadir kalau ada burdah, disebutin dalam burdah, da'amat da'athun nasara fi nabiyihimi, jangan sampai kalian meniru orang Nasara sebagaimana orang Nasara menuhankan Isa bin Maryam. Maka tirulah kata atau beliau, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi kalau kalian memuji Nabi Muhammad, maka pujilah sebagaimana pujian, terserah kalian, bebas, asal jangan dituhankan. Kalaupun kita memenuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak bakal mampu, karena Nabi Muhammad secara mutlak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal pernah disembah. Saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan. Maka kita ikhwani ahbab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat amat perlu bersyukur menghadirkan hati kita, terlebih setelah ini ada Al Habib Mujtaba akan menjelaskan lantunan sesuatu yang mana akan sangat indah kita dengar. Ilmu-ilmu yang dia bawa, beliau bawa dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirkan hati kita yang masih di belakang goflah, tolong hilangkan dulu kegoflahannya. Menghadirkan diri kita sesaat saja untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi yang kita harapkan kecuali satu, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah itu saja yang bisa disampaikan. Selebihnya dan sekurangnya mohon dimaafkan. Wal afu 'ala taqsir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.